Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai melaksanakan sholat Jumat. Di daerah atau di negara Emirat ini adalah Jumat yang ketiga setelah lamanya tidak dibuka atau ditutup masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini adalah Jumat yang ketiga dibukanya sholat Jumat untuk berjamaah. Begitu banyak umat muslim yang ada di Emirat sangat merindukan sholat Jumat berjamaah. Tapi tetap ada aturan atau dalam pelaksanaan sholat Jumat, yaitu dengan ada jarak setiap shof antara 1,5 meter sampai 2 meter dan selalu memakai masker. Begitulah aturannya. Dan untuk Jumat kali ini lumayan agak lama dikarenakan ada prosesi atau untuk melaksanakan sholat sunnah istisqo. Jadi sebelum sholat Jumat itu tadi melaksanakan sholat sunnah istisqo. Sholat sunat untuk meminta diturunkannya hujan, karena berharap semoga dengan hujan, turunnya hujan di Emirat ini menjadi berkah dan menghentikan dengan harapan wabah virus corona itu selesai. Makanya diadakan sholat sunat istisqo. Makanya agak lama. Ya, setelah sholat istisqo, terus ada khutbah. Pelaksanaannya seperti sholat id. Seperti itu. Nah, ketika sholat istisqonya sudah beres dan khutbahnya sudah beres, barulah dilanjutkan dengan sholat Jumat. Begitulah informasi hari ini. Hari Jumat kali ini agak lama karena dibarengin dengan sholat sunat istisqo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan musim dingin, perpindahan musim panas ke musim dingin biasanya itu suka ada hujan dulu, sekarang enggak ada hujan. Akhirnya sudah sampai di mes. Sekarang mah ditutup di pintu karena sudah kejadian. Sudah pernah kejadian. Ada harami. Untung bawa kunci.